Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar, belajar dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini, Belajar Bareng Dul akan kembali menghadirkan sebuah tutorial tentang teknologi informasi yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sobat belajar semua. Baik buat sobat belajar yang masih proses mendalami teknologi informasi ataupun sobat belajar yang mungkin kebetulan sudah bekerja namun mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan butuh bantuan tutorial yang mungkin saja sesuai dengan pekerjaan sobat belajar semua. Namun sebelum kita menuju video tutorialnya, buat sobat belajar yang mungkin baru menemukan channel ini, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Buat sobat belajar yang sudah subscribe channel ini dan mendukung terus channel ini hingga saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga tutorial yang ada di channel ini membawa manfaat dan bisa menjadi sumber inspirasi buat sobat belajar semua. Pada kesempatan kali ini, Belajar Bareng Dul akan menghadirkan tutorial tentang tips Microsoft Word. Di kemarin ada pertanyaan dari seorang teman, bagaimana sih mengulang judul pada Microsoft Word agar bisa tampil di semua halaman. Jadi ada kalanya kita membuat sebuah tabel atau daftar di Microsoft Word yang melebihi satu halaman. Namun kemudian kesulitannya adalah judul dari list tersebut akhirnya di halaman berikutnya akan tidak muncul. Nah, bagaimana cara membuat judul tersebut muncul di semua halaman tanpa harus kita membuat ulang pada halaman-halaman berikutnya. Oke, kali ini akan saya hadirkan tipsnya. Tips singkat saja, semoga bermanfaat. Pertama, kita buka dulu daftar yang kita miliki. Jadi kita punya tabel di sini. Contohnya ini di halaman kedua tidak ada judul seperti yang ada di halaman pertama. Nah, untuk mengulang judul ini di halaman-halaman selanjutnya, sobat belajar tinggal klik saja baris yang kita jadikan judul ini, kita blok. Kemudian klik kanan, setelah itu buka tabel properties. Nah, setelah itu teman-teman pindah ke bagian row. Jadi ada tabel, row, kolom dan lain sebagainya. Pindah di tabel row, kemudian klik pada option repeat as header row at the top of its page. Artinya adalah mengulang bagian header, garis header pada halaman, pada bagian atas masing-masing halaman. Nah, dengan begini maka judul ini akan terulang di halaman-halaman selanjutnya. Sobat belajar tinggal klik saja ini oke, maka judul ini akan muncul di semua halaman dari tabel yang kita miliki di Microsoft Word ini. Nah, itu sudah kita lihat hasilnya, ini kita nanti tinggal cetak saja, hasilnya akan kelihatan di sini. Nah, jadi di halaman-halaman sebelumnya dan sesudahnya semua ada judul yang sudah tampil. Cukup mudah untuk tips kali ini, semoga bermanfaat bagaimana cara mengulang header atau judul dari tabel yang kita miliki. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar positif atau bisa request tutorial yang sobat belajar ingin pelajari lebih lanjut. Akan segera saya buatkan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.